Ketinggian banjir yang merendam Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga Sabtu siang masih tinggi. Warga yang memilih bertahan di rumah harus diangkut perahu ketika hendak berobat. Salah satu desa terparah terdampak banjir adalah Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Pati. Di desa ini ketinggian banjir di jalan desa masih berkisar 1 meter. Akses jalan yang tidak dapat dilalui membuat warga kesulitan untuk berobat. Untuk itu warga dibantu tim relawan yang selalu bersedia menjemput dan mengantarkan mereka mendatangi klinik kesehatan terdekat. Ini mau berobat. Ya mau berobat. Memang rumahnya nggak bisa, Mang. Jalan keluar nggak bisa, harus naik perahu ya. Iya.